Oh no, si cepet. Ya ampun, ya Allah. Kaget gue sama mulut. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Dan kali ini aku bakalan main Titan Nightmares 2 lagi ya. Karena kali ini gua udah download versi full gamenya ya. Ya udah, gimana kesannya, langsung aja yuk. Nah, six. Jangan sampai kamu bergerak. Dan gua duluan jalannya. Nih, gua pegangan tangan sama Six supaya si Sixnya juga cepet ini. Nah, tunggu ancang-ancang lagi ya. Ingat guys, kalau udah lihat di situ jangan langsung lari ke sana. Karena dia, udah gua duga pasti dia langsung lihat ke sini. Langsung lari. Nice, six. Nah, okay. Perasaan gak sampai sini. Hey, cepet. Ya Allah, kaget gua. Ditembak langsung dong. Ayo, ayo six, ayo. Siap, siap six, ayo lari. Six, six, six. Cepet, cepet, cepet. Six, nah, oke, okay. Oh ini nih, kayaknya ini nih, ini tarik, lompat six, nice, itu. Atau jangan-jangan kan di sini kita bisa klik Q. Jangan-jangan. Bener dong. Ya, tapi bahaya juga. Bener kan? Ntar gua cari ancang-ancang. Lari langsung. Nah, untung sempet. Itu kayak ada rasi. Itu kayak ada topi. Gua cuma mau cobain, tapi gua lebih suka apa si Mono ini pakai kepala kardus ya, kepala kardus ini. Nah sempet gua kira si kepala kardus ini gua kira Six, ternyata ini karakter lain ya. Kalau kalian tahu sekarang ya itu ya, ya itulah, pasti kalian tahu ya. Mono, ternyata gua kira Six, ini ternyata Mono. Waduh, nah, gua cuma cobain ini guys. Nah, gua dapet topi baru. Gua bakalan cobain saja dulu. Ini headnya. Okay. Gua gak terlalu suka, lebih bagus pakai kepala kardus. Kepala ini lebih bagus. I six. Ya Ella, paling ketemu dia lagi, sumpah. Sini dulu. Six. Kamu berani banget deh. Six, tunggu aku. Yaelah, kelamaan guanya. Ya Allah, harus ngikutin Six kayaknya. Pun. Six. Nah, langsung lari. Yaelah, kelamaan guanya. Ya ampun. Six, tungguin aku atuh. Nah, gua bareng sama Six. Ya elah, memang gua harus nunggu sampai
dia nembak ke kardus itu baru gua ini gitu loh. Nah. Oke, langsung lari guys. Oke, langsung ke sini dulu. Oke. Masuk cepet. Nih, cepet, cepet. Dijeblok sama dia. Dijeblok dong. Dihancurin. Jadi bolong, eh. Hai, cepet. Ini Six. Nah, nice. Six yang ngalangin aku. Ngalangin si Six. Ya Allah. Lumayan sulit ternyata. Jangan, jangan, jangan. Aduh, ini bisa habis nafas nih. Nih, lihat ya. Tuh. Tuh. Harus hati-hati, dia bisa ngeliat juga kalau kita punya suara kayak gitu. Okay. Terus siap-siap. Ya Allah, ketakutan. Ya Allah, lu Six. Tekad dong dia. Nah, kita harus cepet aja. Nah, ini gua masuk. Nah, napas lagi di sini, ntar di situ. Nah, nice. Gua harus ikut ancang-ancangnya si Six tuh. Ya Allah, tetap ketahuan dong. Ya ada, oh enggak. Gua kira dari jauh, sumpah. Lari, ya Allah, Six, ini. Kenapa sih Six pakai jalan segala, ya Allah? Ini harus sedikit. Ya Allah, kena terus, sumpah. Susah dah. Diam di sini. Nah, nice. Gua harus ikut-ikut momentumnya si Six. Gua tadi kecepetan, guys. Kalau si Six jalan, nah, baru kita jalan. Kalau si Six nunduk, kita juga ikutan nunduk. Nah gitu. Six, lu kenapa? Ayo. Ayo Six. Lu kenapa, Bambang? Gua lihat di situ. Nah.
Lah, itu kayak si Six, si Six lagi. Kayak si Mono ngambil nafas itu kayak ini. Kayak gitu, guys. Tuh. Tadi sorry kalau gua diem ya, gua lupa, guys. Gua harus jalan pelan-pelan. Gua harus jalan pelan-pelan. Ya ampun. Oh no. Oh no. Six, cepet. Ambil shotgunnya. Ayo Six, kita tembak. Pas banget ada shotgun di adegan menentang ini. Gue tembak sama si Six. Si Mono tembaknya itu pas banget sama si Six. Gue bisa lihat hasilnya gak? Gue penasaran. Ya gak bisa. Kayaknya naik sini Six. Ya kan tahu sendiri lah. Oke. Dan di sini kita bakalan dan di sini hey. Ini gua sama si Six. Is jalan di laut tuh. Itu mukanya si Six ketutupan poni ya. Six itu ketutupan poni, guys. Rambutnya itu emang ada poninya sih. Cuman kalau di Little Nightmares pertama itu agak susah dilihat poninya. Karena dia pakai jaket itu loh. Jas hujan kuning. Dia pakai jas hujan kuning. Itu ada botol. Nah, itu apa tuh? Kayak sesuatu. Aduh. Oh, itu kayak sesuatu. Oh, gak salah gue pernah lihat deh di game. Oh iya, di Little Nightmares pertama. Waktu kita pakai yang jaket biru ya. Waktu kita pakai jaket biru kita nemu itu. Dan sini si Mono lama banget. Si Mono sama si Six nunggu lama juga ternyata. Ini lautan nih. Dan di sini adalah udahlah cepet sumpah. Kayak ada suara di kamar mandi, guys. Kayak ada kakek aku kayaknya. Wow, kota ya. Kelihatannya kota yang udah hancur sih. Kayaknya kota yang udah hancur. Soalnya bengkok mau jatuh. Mungkin ini kota yang itu loh. Kota yang udah hancur. Hanya kota yang udah hancur. Oke. Six. Kamu tahu gak tempat ini, Six? Langsung aja. Yuk, Six, pegang tangan aku sini. Nah, ayo Six. Kita lari. Wow. Ada bayangan, cuman mustahil sih. Kalau gak salah ada lanjutan sih buat gambar endingnya, cuman kalau buat yang kedua itu lama banget buat nyarinya karena ada nom. Ya kan tahu yang pakai ini harus yang bentuk segitiga. Wow. Sama banget ini kayak di Little Nightmares pertama ada ininya. Orang gantung diri. Wow. Apa tadi itu?
Nah, ayo Six, nah, kita langsung yuk. Ayo Six, ayo Six. Nah, Six ayo. Ini restoran, tapi cuma ada baju-bajunya doang kayak tadi. Kenapa? Gue gak ngerti maksudnya. Emang ada yang aneh. Oh, Six, Six, sini Six, Six. Nah, nah, Six. Oh ya, yeah. Kan kekunci. Jangan-jangan ditabrak kali. Kayaknya sih. Kayaknya gak ada lain, soalnya ada tali juga itu. Langsung satu kali lagi. Wow, gua terbang boy. Gua terbang. Untung. Dan ini kita harus ke atas lagi. Jangan bilang harus lari, woi. Gak bisa. Gua gak tahu itu caranya kayak gimana. Ah, itu hanya bisa lompat. Nah, langsung. Nah, sekali lagi. Satu kali lagi. Tiga kali tendang, guys. Tiga kali tendang. Nah. Nah, untung. Sini ada apa nih? Gua penasaran. Oh, ini ya. Kayaknya iya sih. Oh iya bener. Ya Allah Six, kamu jauh banget. Di atas. Wah, gua aja gak bisa di atas. Jangan bilang kayak tadi lagi, hei hei gitu. Jangan bilang. Jangan bilang harus kayak gitu. Coba ya. Bener woy. Nah, nice. Gua dapet trofi, guys. Ini gua dapet trofi. Dan gua cek dulu, guys. Nih. Dan di sini tapi sih gak mustahil sih, soalnya gua udah gua bilang tadi. Wop, wop, untung gua ingat. Nice. Nice, zo. Nice, zo. Apa nih? Ya lo kenapa? Lah, kenapa Mono? Coba kita deketin, guys. Coba kita deketin TV-nya. Kenapa nih? Wow, terang banget, woi. Apa nih? Lah, ini kan kayak tempat awal, guys. Oh. Gua tekan maju ya. Nah. Oke. Six. Six lagi. Mono. Mono, kamu kenapa? Lah, ini dia masuk ke TV. Ya Allah, sejak kapan?
Kayaknya dia beneran. Kayaknya dia beneran masuk ke TV. Atau enggak ya? Kita lihat dulu. Apakah dia masuk ke TV? Ini kayak slow motion gitu, guys. Waduh. Benar dia masuk ke TV, woi. Oke, dia masuk ke TV. Dan ini kenapa nih? Atau jangan-jangan si Mono memang punya kekuatan lagi? Kayaknya iya sih, cuman kekuatannya berbeda kayak gua yang lihat di trailer. Nah. Waduh, patah tulang kaki. Itu pasti patah tulang, weh. Gimana gak patah tulang orang sebesar itu? Ya sebesar, setinggi itu. Tolong ke sini. Nah. Hey. Ayo. Ayo. Mono. Six, ayo. Oh. Kalau gak bisa di... Oh iya bener, didorong, weh. Oh, ini ditarikannya. Nice. Oke. Okay. Langsung. Nah. Langsung. Ini kayak di sekolah. Ini jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit. Six, ayo six. Jungkat-jungkit ini, kalau kalian sekolah pasti kalian tahu jungkat-jungkit ini. Ini sering ada di sekolah sih. Gak sering-sering juga, kadang. Kadang ada sih. Tapi lebih kebanyakan sering. Ini kayak sekolah terbengkalai, woi. Kayak sekolah terbengkalai. Dan let's go. Tuh poh, fotonya serem, woi. Nih, apa nih? Ini tuh apa? Apa ini? Tuh gua gak tahu apa. Ini ada pintu yang kebuka. Dan ini diambil. Kayaknya sih. Kayaknya diambil deh. Soalnya misterius banget bentuk mata. Si Six aja itu megang ini barang. Ya ampun, semudah itu, woi. Memang bener yang gua duga. Oh ini nih, kayaknya ini deh. Oh, sini Six. Nah, nice. Oke. Apa nih? Salah, bukan situ. Itu mah jalan buntu. Ya ampun, nggak kelihatan, woi, kegelapan di sini. Nah. Langsung lari. Six, ayo. Nah. Pegangan tangan lagi. Untung, woi. Untung. Aduh. Untung gua maju terus, guys. Kalau enggak jatuh itu. Waduh. Ini masih di dalam kelas. Itu apa, woi? Kayak ada sesuatu yang itu.
Ya Allah, udah gua duga Hany itu jebakan, ternyata bener. Soalnya aneh gitu, kayak ada plan yang lepas. Sini Six. Aduh, ini ngalangin lagi. Ya Allah, kaget gua. Oke, Six, ayo. Gua jongkok. Aman, aman-aman aja. Gua gak tahu guys, gua gak tahu. Kalau ada jebakan. Kalau udah tahu. No. Emang kena kepala. Oh, ini ada anak-anak nih. Nah, mereka sembunyi malahan. Kenapa? Kelihatannya kayak kepalanya itu kecil deh. Oh, no. Kaget gua. Kaget tiba-tiba muncul tuh anak. Ayo Six. Six, kamu tahu gimana caranya? Kamu tahu Six? Untung aja gua kira di atas kepala gua, sumpah. Oh, ini semoga gak ada yang aneh. Ternyata itu lampu. Ya Allah. Nah, lampu. Ya ampun. Gua kira tetap kena kepala, palingan kena kardus itu tadi. Palingan kena kardus. Kena kardusnya palingan itu. Ya elah. Six. Kenapa Six? Oke. Okay. Mau jadi gak ngeri nih tempatnya. Oh, kayak ada yang aneh. Ya ampun. Six. 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 Ya. Six, kenapa? Six. Lepasin. Woi. Gua tanggung jawab tuh anak, sumpah. Harus tanggung jawab. Nyulik si Six. Oke, gua gebuk nih kepala. Ya Allah, ternyata kaca, woi. Oke, gua pancing dulu nih. Tuh kan bener. Untung gua udah tahu itu. Ada kayu nonjol ke atas. Pantesan, ternyata itu memang jebakan. Wah, gua harus hati-hati kalau ada nonjol kayak gitu. Gua gak bisa bawa palunya, sayang. Ke atas sini. Kayak iya sih ke atas sini. Kenapa ini? Itu kayak kepala guru yang tadi deh. Ini si Mono aja gak ketahuan. Oh no, gede betul. Ya. Ya ampun. Okay. Dan nah bagaimana ini? Hmm.
Ya. Aduh. Ini hati-hati nih. Lu gurunya. Nah. Jangan bilang, "Oh iya benar." Oh, ini gimana caranya? Oh, gini. Gua ngerti. Nah, kayak gini ternyata. Oh. Nah. Gua ngerti sekarang, guys. Gua ngerti, tapi nanti dulu pakai nyangkut di sini, guys. Nah, aduh, pakai nyangkut dah. Nice. Oh, itu kayaknya di pinggir deh. Lupa gurunya, kalian masih nulis, hampir aja gua gerak, sumpah hampir loh. Nah. Murid-muridnya apakah akan tahu? Gue gak tahu. Oke, itu kuncinya. Oh no. Nah, enggak. Gak mungkin. Wow, ini ternyata yang leher panjang tadi. Ini leher panjang tadi. Ya ampun. Kalian inget gak yang tadi di foto? Kan itu ada ini kan? Kan di situ kan ada ininya kan? Ada. Ada foto. Nah, di situ sebelum itu kan ada leher. Aduh. Oke. Okay. Harus hati-hati. Ya, gua diem dulu lah. Sumberak aja lah. Hampir ketahuan, guys. Oke, okay, jangan ke sebelah dulu. Pati ini kelihatan. Kaget gua. Dibanting lo pakai penggaris itu. Oke, jangan dulu. Nah. Gua hampir aja gerak, woi. Gua hampir gerak. Di sini gua. Dan harus hati-hati. Ya elah, gak bisa guys, susah itu ternyata. Susah woi. Ya, ngulang di sini. Ya ampun.
Bakalan coba nih guys. Kita masuk ke meja yang sini. Oke. Aduh. Nah. Pakai nyangkut segala, guys. Tadi. Nah, jangan bergerak dulu. Jangan deh, guys. Nah, dibanting lagi tuh bocah. Jadi gua, guys. Terlalu tekan buat jongkok. Ya ampun, gua lupa, hampir, woi. Setelah itu kita masuk ke sini. Kaget gua. Nah, gua tunggu sampai gurunya kesini, lihat kesana, ke sebelah sininya lagi guys. Karena ini bahaya kalau langsung gerak, woi. Bahaya banget. Bisa ketahuan, woi. Ingat, jangan gerak dulu kalau kalian main Little Nightmare sampai sini. Tunggu gurunya ke sini dan pas baru ke sana langsung kita pergi. Banting nyanya. Di belakang banting sih. Nah, ini dibanting. Apa ke penggaris? Nah, tuh kan bener. Tuh bocil mulu, kasihan. Ya ampun, ya Allah. Kaget gue semua mulut. Wah, serem banget. Gue bakalan coba sekali lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banting. Kita yang pelan-pelan yang di belakang, karena yang di belakang lebih aman. Itu udah pecah setengah, woi, udah pecah setengah itu kepalanya. Gurunya kesini gak? Ini banting. Aduh, ada masalah. Ya ampun. Kalau gini gua harus nunggunya ke sini, gurunya ke sini baru gua harus ke sana kayak gitu. Dan jangan kalau yang salah dihukum lagi, dipecahin in potnya. Kayaknya dari pot sih. Kayaknya ada bagian pot deh. Tapi susah kan dilihat potnya. Dan gerak dulu. Oke. Gua coba. Oh, gua gak boleh berdiri toh. Ya ampun. Aduh, dia ngeliat gue lagi. Oke, gue bakal coba. 1, 2, 3. Yaelah, ketangkep. Aduh. Dan oke lah teman-teman, mungkin gue akhirin sampai di sini dulu ya. Aduh, Val, sayang banget itu hampir loh, tapi ketahuan. Ternyata gak boleh lari, guys. Ternyata gak boleh lari pas di itu ya. Aduh. Waduh. Ternyata gak boleh lari.
pas walaupun di udah di pinggir banget, karena gue pikir mungkin mungkin kalau gurunya itu pendengarannya itu tajam gitu loh, pendengarannya itu tajam, makanya gue ketahuan, makanya kayak gitu loh. Tajam banget loh, sampai gue lari aja kedengeran dari jauh. Aduh, ya udahlah, segini loh ya, ya udah, dah.